Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan membuat tugasan rupa positif dan rupa negatif. Okey, pertama sekali sediakan bahan-bahan seperti ini. Gunting, pensel, gam dan dua keping kertas yang berlainan warna. Satu putih dan satu lagi warna yang lain. Kertas mestilah sama saiz, okey? Okey, baik, kita mulakan. Pertama sekali, kita lipat dua kertas yang berwarna ini. Lepas itu, kita gunting di tengah-tengahnya. Selepas itu, kita akan lukiskan sayap rama-rama di sebelahnya. Contoh, buat yang simple saja. Okay, dan kita gunting. Baik, jangan dibuang kertas ini. Kertas ini, kepingan ini kita akan guna kedua-duanya ya. Yang ini dan juga yang ini. Okay. Nampak? Seterusnya, kamu kena gamkan kepingan yang ini. Okey, gamkan ia. Dan kita tampalkan di atas kertas di sebelah hujung kertas ini. Okey, nampak? Dah. Dan sayap rama-rama yang satu lagi kita akan tampal di atas ini pula. Bekas potongan sayap tadi. Pink, okey. Dah siap. Ini ialah rupa positif. Rupa positif. Ya. Ni rupa negatif. Nampak tak? Okey. Dah siap.